Jadi sore saya akan mereview beberapa produk unggulan dari UMKM binaan kami. Nah, produk-produknya adalah berupa food, craft, dan fashion. Dan untuk teman-teman yang mau tahu produk-produknya seperti apa, mari ikuti saya. Yaitu madu alam Gunung Mutis yang diproduksi oleh jaringan masyarakat Mutis. Nah, madu ini teman-teman berasal dari lebah, hutan pohon kayu putih, dan pohon ampupu yang berada di sekitar hutan cagar alam Gunung Mutis, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, teman-teman, madu ini kemasannya sangat bagus teman-teman, dan tidak dapat mengeluarkan madu dari kemasannya sendiri. Nah, teman-teman, madu ini ada dua jenis kemasan, yaitu kemasan 240 ml dengan harga Rp55.000 dan kemasan 100 ml dengan harga Rp100.000. Masih sangat terjangkau, teman-teman. Dan rasanya sangat enak, teman-teman. Karena ini berasal dari daerah pegunungan dan hutan yang sangat lebat, yang terdiri dari kayu putih dan kayu ampupu. Nah, madu alam Gunung Mutis ini sangat berkhasiat teman-teman, karena dapat menyehatkan, menyegarkan, dan meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh kita. Nah, dalam kondisi COVID-19 pada masa pandemi ini, kita harus menjaga kondisi tubuh kita, imun tubuh kita, supaya kita dapat terhindar dari COVID-19. Nah, salah satu penanggulangannya yaitu dengan minum madu alam Gunung Mutis, teman-teman. Nah, teman-teman, demikian review kita tentang produk food dari UMKM binaan Rumah BUMN Berry Soil. Selanjutnya kita akan mereview produk berjenis craft. Teman-teman, ini adalah kain motif tenun dari daerah Amanatung yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, kain ini sangat berkualitas, teman-teman. Bahannya tebal, warnanya juga mencolok, melambangkan keberanian dari suku Amanatung. Dan karena saking berkualitasnya, produk ini sudah dikirim ke luar negeri. Dan produk ini sangat bermanfaat karena bisa dibuat menjadi baju, menjadi jas, dan untuk melengkapi aksesoris-aksesoris seperti anting dan kalung. Nah, teman-teman, harganya memang cukup mahal karena memang prosesnya yang sangat lama. Untuk membuat satu kain ini memakan waktu selama 3 sampai 4 bulan, bahkan hampir sampai 1 tahun. Jadi harganya memang mahal karena kita menghargai
UMKM yang menenunnya juga memakan waktu per hari-hari mereka hanya kerja untuk membuat salah satu produk ini. Masih banyak juga produk-produk tenun yang berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan dan dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Teman-teman, sekarang kita akan mereview salah satu produk dari UMKM binaan Rumah BUMN Soe. Ini adalah baju yang sudah didesain khusus dengan bermotif kain tenunan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini baju untuk pria dan ini baju untuk wanita. Baju ini sangat berkualitas, bahannya sangat berkualitas dan nyaman dipakai. Bisa dipakai ke tempat ibadah, ke kantor, maupun acara penting lainnya. Baik, teman-teman, mungkin itu review, beberapa review kita, produk dari UMKM binaan kita. Selanjutnya, bagi teman-teman yang berminat dengan produk-produk kami, bisa hubungi kami di media sosial Rumah BUMN Soe, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Demikian, salam hormat dari kami, salam sehat, salam sukses.